Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Zagem Channel, tempatnya belajar apa saja edisi resep sederhana ya. Kali ini aku mau membuat jajanan dari Oreo yang ternyata enak banget, Rek. Caranya gampang banget dan simple tentunya ya. Yowis yuk, kita lanjutkan ke cara membuat. Bahan utamanya satu bungkus Oreo, boleh rasa apa aja ya. Ini aku pakai yang rasa ice cream. Nah ini satu bungkusnya ada 13 keping ya. Kemudian ini disingkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau membuat adonan untuk celupannya. Tepung terigu 4 sendok makan, tambahkan sedikit garam, kemudian air secukupnya. Aduk sampai rata. Untuk konsistensinya agak kental ya, supaya tepung panirnya lebih merekat. Kemudian ini tepung panirnya. Lalu celupkan Oreo ke adonan tepung basah. Kemudian baluri tepung panir. Sampai semua tertutup tepung panir seperti ini ya. Kemudian ulangi sampai selesai. Oh iya teman-teman, jangan lupa tonton video aku yang lain ya. Bisa langsung masuk ke channel ini atau klik link video yang ada di description box ya. Terima kasih. Nah ini aku udah selesai semua. Ini bisa langsung digoreng atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya. Kemudian panaskan minyak goreng dengan api sedang aja. Lalu goreng Oreonya seperti biasa ya. Jangan lupa dibalik ya. Goreng sampai kuning kecoklatan, lalu diangkat. Goreng semua sampai selesai ya. Nah ini aku udah selesai, aromanya udah kecium wangi, Oreo mantep banget ya. Ini udah siap untuk di topping ya. Pertama aku kasih dulu susu kental manis ya, yang warna putih. Kemudian keju cheddar yang diparut. Nah biar ada warna-warninya aku kasih sprinkle ya. Ini optional aja, topping boleh macam-macam ya. Nah ini udah selesai, udah cantik ya. Kalau misalnya teman-teman mau dijual, bisa dikemas dengan mika plastik. Isi 6 bisa dijual 10 sampai 12 ribu ya. Atau disesuaikan dengan toppingnya. Ini aku cobain dulu ya. Renyah di luar, wangi dan lembut di dalam. Tapi kalau teman-teman mau jualan yang harga seribuan, jangan pakai Oreo ya teman-teman. Tapi bisa pakai biskuit Gurio-Rio, itu harganya lebih murah. Oke, sekian dulu videonya. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, boleh di like, comment, subscribe, share ke semua media sosial yang kalian punya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Untuk video yang lain, cek link videonya di description box ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.